الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. Saudara pengurusi, saudara pimpinan, Ustaz Ghazali Nawawi dan para senior, hadirin hadirat, warga besar wadah ABIM PKPM, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. InsyaAllah pada kesempatan yang terbatas ini, kita sama-sama berusaha dan mencoba memaknai suatu detik, memaknai satu momen sejarah yang sangat berarti, yang tanpanya seluruh kehidupan ini kosong, yaitu detik penurunan kitab suci Al-Quranul Karim. Suatu detik yang paling berarti sepanjang sejarah, sehingga disebut dalam Al-Quran seperti yang tadi dibaca dalam solat, bahwa detik penurunan Al-Quran itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang harus kita renung di sini ialah bahwa kata 1000 bulan di situ disebut dalam perbahasan para ulama sebagai bilangan yang tidak menunjukkan batasan. Al-adad la yufidu tahdid. Bila disebut al-adad la yufidu tahdid, artinya angka 1000 di situ tidak berarti tepat pers 1000, tapi suatu sebutan angka yang menunjukkan banyak, tak terkira, seperti ribuannya ampun Melayu kepada rajanya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Di situ tidak berarti cuma terbatas pada ribuan. Ya, kalau maksudnya cuma 1000 ampun, saya pikir bodoh raja-raja ini. Sebab sekarang orang tak main ribu, orang dah main bilion. Jadi itu maksud al-adad la yufidu tahdid, bilangan yang tidak menunjukkan batas angka, bilangan tertentu. Ini berarti bahwa detik penurunan Al-Quran itu lebih berarti, lebih bermakna dari seribu bulan, 1000 tahun, atau 1000 abad tanpa batas. Karena yang diturunkan pada malam itu adalah sebuah kitab yang membawa mukjizat, daya robah yang sangat mengagumkan. Mukjizat daya robah Al-Quran. Al-Quran yang memiliki quwwah taghyiriyah, mukjizat daya transformatif sebuah kitab suci, sehingga dapat mentransformasikan umat jahiliyah menjadi khaira ummah sebagaimana yang terjelma dalam bentuk generasi sahabah yang disebut sebagai al-jilul quraniyul farid, sebagai generasi Al-Quran yang unik. Penampilan generasi Al-Quran yang unik, al-gil, al-jil, al-Quraniyul Farid. Ungkapan yang kita pinjam dari Sayyid Qutb, yang sangat populer di kalangan
generasi tahun 70-an. Generasi Ustaz Ghazali, generasi Profesor Maknoon Nawawi, generasi Anwar Tahir, generasi Abdul Halim Ismail. Jadi yang saya sebut tu yang tua-tua aja. Salah satu bab dalam buku Ma'alim Fit Tariq ialah The Unique Quranic Generation. Dia memang unik sekali, ya, memang unik sekali generasi itu sebagai jelmaan konkret dari mukjizat taghyiriyah, dari mukjizat kekuatan daya transformatif sebuah kitab suci Al-Quranul Karim. Sehingga para ulama ketika menilai keunggulan generasi Al-Quran itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lain semuanya, ketika menilai keunggulan mereka ini, ya, ada ulama yang menyimpulkan laulam yakun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizah ghaira ashhabah lakafahu li itsbati nubuwwatihi. Andainya Rasulullah itu tidak memiliki mukjizat apapun, andainya Rasulullah itu tidak memiliki mukjizat apapun selain satu, yaitu ashabahu, yaitu sahabat-sahabatnya yang berkualiti unggul itu, itu pun cukup. Lakafahu li itsbati nubuwwatihi. Cukup kualiti sahabah itu sebagai mukjizat kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah saudara-saudara sekalian, andainya Al-Quran itu difahami dan dihayati, akan lahir perubahan dan transformasi dalam pengertian yang setulennya. Saudara sekalian, sempena malam nuzulul Quran ini, marilah kita merenung sepintas lalu tentang maqasidul Quran, maqasid Al-Quran, objektif penurunan Al-Quranul Karim. Suatu isu yang telah kita bicarakan dalam majelis iftar jama'i tahun lalu. Mungkin kali ini kita akan melihat dari dimensi yang lain. Maqasidul Quran, suatu isu di samping satu isu lain, yaitu maqasidus syariah. Yang selalu kita dengar maqasidus syariah, di mana-mana orang bercakap soal maqasidus syariah, terutama orang-orang ide tengah gila masuk maqasid sekarang. Orang ide gila maqasid, tapi ada di pihak lain sedang mempromosikan maqasid gila. Ini ada beda di antara gila maqasid dengan maqasid gila. Maqasid yang tak ada asas apa-apa, yang tidak berasas dan berhubung, berpangkal dari usul fikih, yang menolak hukum, cuma mau maqasidnya saja, itu maqasid gila. Lebih baik gila maqasid dari maqasid gila. Tapi di samping maqasid syariah, ada lagi perbahasan tentang maqasidul Quran, ya, yang merupakan asas dan sumber kepada maqasid syariah. Karena apapun yang dibahaskan dalam maqasid syariah bersumber dan berpangkal dari Al-Quran. Karena itu maqasidul Quran merupakan sumber dan asas kepada pembahasan tentang maqasidus syariah. Isu maqasidus syariah atau isu maqasidul Quran sebenarnya telah dibicarakan oleh para ulama
termasuk Al-Ghazali dalam Jawahirul Quran, Syekh Rashid Ridha dalam Al-Wahyul Muhammadi, Syekh At-Tahir Ibn Ashur dalam Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dan oleh ulama-ulama kontemporari seperti Al-Qardawi dan lain-lain. Lalu apa yang dimaksudkan ya, dengan maqasidul Quran itu? Maqasidul Quran didefinisikan sebagai maqasidul Quran hiyal ghayat allati unzilal Quranu li ajliha tahqiqan li masalihil ibad. Maqasid Al-Quran adalah matlamat-matlamat yang karenanya Al-Quran diturunkan bagi mengaktualisasikan maslahah manusia. Berdasarkan takrif itu, maka para ulama menyimpulkan bahwa maqasidul Quran dapat dirumuskan sebagai tahqiq salahil insan fi ahwalihil fardiyyati wal ijtima'iyyati wal alamiyyah. Tahqiq salahil insan, mengaktualisasikan kebajikan dan kebaikan manusia dalam kehidupan sebagai individu, masyarakat, atau sebagai warga dunia. Tahqiq salahil insan. Atau kalau nak diungkapkan dengan cara lain, maqasid Al-Quran yang tertinggi ialah islahul insan, memperbaiki manusia, mengislah manusia. Sasaran Al-Quran memang manusia, dan manusia harus diislah, harus diperbaiki untuk memungkinkannya mengurus alam ini dengan baik. Mengapa? Mengapa manusia harus diislah? Karena manusia mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencorak dan menentukan untung nasib dunia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bayangkan, andainya dunia ini, andainya bumi ini diurus dan dikendalikan oleh makhluk perosak, maka rosaklah semuanya. Oleh karena itu, ya, alam yang ditaskhirkan kepada manusia, yang ditundukkan kepada manusia, manusia yang al-muhaimin, yang mengurus dan mengendali dan menguasai alam ini, harus baik. Kalau dunia ini mau menjadi baik, jadi penentu kepada alam ini baik atau buruk tergantung kepada manusia baik atau buruk. Karena itulah Al-Quran diturunkan li islahil insan, untuk memperbaiki manusia supaya manusia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik mengurus alam ini, alam seisinya. Ya. Mana tambah nasi ini tambah. Naik. Jadi saudara sekalian, dalam perbahasan tentang maqasid, yang banyak disebut adalah istilah masalihul ibad, kepentingan hamba-hamba Allah seluruhnya, kepentingan kemanusiaan seluruhnya. Artinya, manusia yang telah diislah, manusia yang telah dididik, manusia yang berakhlak dengan akhlak Qur'ani, adalah manusia yang berkhidmat dan berbakti
kepada manusia keseluruhannya tanpa mengira bangsa atau agama atau budaya, di samping menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tujuan penciptaan insan, maqasid syari' fil khalqi wal amr, maqasid Tuhan, tujuan Tuhan mencipta manusia dan menurunkan perintah-perintahnya adalah pertama li'ibadatil khaliq wa islahil makhluk. Ibadatul khaliq, mengabdi kepada Allah, kepada pencipta. Wa islahil makhluk, dan berbakti, memperbaiki, menyumbang kepada kebaikan makhluk seluruhnya. Itu misi manusia. Jadi kalau begitu, saudara-saudara sekalian, ini mengingatkan kita kepada satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 110, yang semua orang tahu ayat ini. Semua orang tahu ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, dan seterusnya. Ayat yang selalu dipetik ketika membahaskan tentang martabat dan status umat Islam sebagai khaira ummah, sebagai umat terbaik atau umat terunggul. Tetapi yang jarang kita renung ialah kalimah-kalimah seperti annas yang disebut dalam ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik, umat terunggul yang ditampilkan untuk berbakti linnas, kepada manusia seluruhnya, tanpa mengira bangsa atau agama atau budaya atau apapun. Karena itu dalam tafsiran ayat ini disebut bahwa kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, itu berarti antum khairun nasi linnas. Kamu adalah umat manusia terbaik yang ditampilkan untuk manfaat kepada manusia seluruhnya, sesuai dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Apa artinya ini? Apa implikasinya ini di tengah masyarakat manusia yang berbagai kaum, yang berbagai agama? Implikasinya ialah bahwa fakullama atau ainama kuntum amina fikumul ahmar wal aswad fa antum khairun nasi linnas. Umat terbaik itu ialah apabila orang lain yang berwarna merah atau berwarna hitam atau berwarna apapun aman ketika berada di tengah-tengah kamu. Amina fikum al-ahmar wal-aswad fa antum khairun nasi linnas. Jadi umat terbaik itu harus dapat menjamin keselamatan siapapun, termasuk al-aswad wal ahmar. Saya dapat bayangkan ya, bagaimana aktualisasi, realisasi ini dalam kehidupan masyarakat Melayu yang barangkali coba untuk menjadi khaira ummah itu dalam sebuah kampung Melayu. Kampung Melayu ada satu atau dua keluarga Cina yang bukan Muslim, yang hidup aman.
tak diganggu oleh Melayu yang ramai ini. Amina fikumul ahmar wal aswad. Orang berwarna, berbangsa apapun, aman apabila mereka berada di tengah kamu. Nah, ini watak manusia khairu ummah yang telah diislah oleh Al-Quran. Satu keluarga Cina berani hidup di tengah masyarakat Melayu yang barangkali ini menimbulkan pertanyaan berikutnya, beranikah satu keluarga Melayu berada di tengah-tengah masyarakat bukan Melayu? Saya tak jawab, tapi yang pasti memang mudah kita dapati keluarga bukan Melayu, keluarga bukan Islam yang tinggal aman, malah makmur, kaya lagi di tengah-tengah kampung Melayu. Kalau di kampung saya sampai ada keluarga Cina yang bercakap Jawa. Dan orang Jawa kampung saya menerimanya sebagai keluarga. Cuma tak bebesan aja. Ini fenomena yang menarik untuk dikaji oleh tokoh-tokoh sarjana psikologi, apa, sosiologis seperti Profesor Makno Nawawi. Tapi saya terkesan dengan fenomena ini. Apabila ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ditafsirkan begini, ya, aynama kuntum amina fikumul ahmar wal aswad. Dimanapun kamu berada, orang dapat jaminan keselamatan dan keamanan apabila mereka berada di bawah pemerintahan atau di bawah pentadbiran kamu. Ini saudara sekalian, manusia yang telah diislah adalah manusia yang mampu mencapai martabat khairun nas linnas, dalam arti manusia terbaik yang ditampilkan untuk maslahah dan kepentingan manusia seluruhnya. Maksudnya ai ukhrijat li ajlihim wa maslahatihim. Maslahatil nas, untuk manusia seluruhnya. Jadi message kita, misi kita adalah misi universal yang merentas bangsa dan agama. Karena itu ada ulama yang mengingatkan, berasaskan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ini, bahwa misi manusia muslim ialah untuk menyebar kebaikan dan kebajikan kepada manusia seluruhnya, maka tidak seharusnya, tidak wajar bagi umat Islam membolot dan memonopoli apapun kebaikan tanpa diagihkan dan dibagi-bagikan kepada orang lain. Disebut dalam satu tafsiran, min risalati hadhil ummah alla tahtajiz al khaira li nafsiha wa la tastathira bihi hina yaqa'u li yadiha bal taj'alu minhu nasiban tabarru bihi al insaniyyah kullaha. Tidak wajar untuk umat Islam yang setia kepada misi ini, antah tajizal khaira li nafsiha, tidak boleh membolot dan memonopoli secara eksklusif
apapun kebaikan untuk mereka saja. Dengan menafikan orang lain daripada ikut mendapat bahagian mereka. Jadi, apa yang Anda paham dari perbahasan ini? Dari perbahasan ini Anda harus paham bahwa misi perjuangan umat Islam bukan misi perjuangan perkauman atau rasis. Misi perjuangan Islam yang tulen adalah misi perjuangan kemanusiaan sejagat. Yang merentas persempadanan kaum dan bangsa dan agama. Demikian andainya Anda setia kepada risalah umat khairu ummah. Jadi sudah sekali kan, ada tulisan menarik dari sahabat kita Asy-Syaikh Taha Jabir Al-Alwani rahimahullah, yang menyebut umat Islam ini, istimewanya umat Islam ini adalah umat yang al-mukhrajatul mukhrijah. Apa arti al-ummatul mukhrajatul mukhrijah? Umat Islam sebagai al-ummatul mukhrajah, umat yang dikeluarkan, yang ditampilkan, yang diketengahkan. Seperti yang disebut dalam ayat Ali Imran tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, ini umat al-mukhrajah. Ya, umat yang ditampilkan kepada manusia seluruhnya. Dan umat yang ditampilkan ke tengah umat manusia ini punya misi mukhrijah, membebaskan, mengeluarkan orang lain, ya. An akhrij qaumaka minadh dhulumati ila an-nur, agar kamu membebaskan manusia, mengeluarkan manusia dari gelita kesesatan dan kezaliman dan yang sejenisnya kepada benderang cahaya kebenaran. Ini yang dimaksudkan dengan al-ummatul mukhrajatul mukhrijah. Al-ummatul mukhrajah dalam arti umat yang ditampilkan Tuhan ke tengah manusia untuk memberikan khidmat bakti kepada manusia. Dan khidmat bakti itu yang terutamanya adalah ikhrajun nas minal zulumati ilan nur, membebaskan manusia dari kegelapan, dari gelita kezaliman dan kesesatan, untuk dibawa kepada dunia baru dalam benderang cahaya kebenaran. Itulah al-ummatul mukhrajatul mukhrijah. Jadi untuk itu yang diislah, yang pertama harus diislah manusia ini adalah akidahnya. Semua ulama yang berbicara soal maqasidul Quran sepakat bahwa maksud pertama adalah tauhid, akidah. La ilaha illallah. Itu pangkal segala-gala. Itu untuk membina pemikiran, pemikiran dan worldview tauhidik. Itu pangkal segala-gala. Ya, pemikiran dan worldview, pandangan sarwa tauhidik, dan sekaligus suatu deklarasi pembebasan manusia dari belenggu, selain ya belenggu apa saja, sebuah deklarasi kemerdekaan. Karena itu la ilaha illallah itu disebut afdaluz zikri. Anda pernah pikir ke tidak? Kenapa la ilaha illallah itu disebut afdalul zikri? Zikir yang paling utama. Ya.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu disebut afdalul zikri, sebagai zikir yang paling utama. Tak sama dengan zikir-zikir yang lain. Karena la ilaha illallah itu mengandungi implikasi besar. Implikasi pembebasan manusia. Kemerdekaan manusia. Manusia hanya hamba kepada Allah dan bukan kepada apapun dan siapapun. Itu antara implikasi. La ilaha illallah sebagai afdalul zikri. La ilaha illallah sebagai zikir yang paling utama. Mudah-mudahan mulai malam ini setiap kali la ilaha illallah, ingat itu. Ini bukan sebarang zikir. Ini zikir afdalul zikri dengan segala implikasinya. Selain itu, banyak lagi maqasid di bawah pembinaan akidah. Ya, termasuklah pembinaan akhlak misalnya. Cuma ada ulama yang memasukkan kisah-kisah dalam Al-Quran itu sebagai salah satu maqasid. Kisah-kisah Fir'aun, kisah Qarun, kisah Haman, kisah Namrud, kisah umat-umat yang silam sebagai salah satu maqasid. Nah, ini dibahas panjang oleh para ulama dan sebahagian besar mereka tidak menganggap kisah-kisah ini sebagai maqasid, tapi sebagai wasail. Bukan sebagai tujuan, tapi sebagai vehicle, sebagai wahana. Kisah-kisah ini, sejarah ini sebagai wahana untuk mencapai maksud yang sebenar, yaitu mengambil pengajaran dari kisah-kisah. Bukan karena kisah itu sendiri, tapi kisah sebagai wahana, sebagai wasilah, sebagai vehicle untuk mendapatkan pengajaran li islahin nas, untuk memperbaiki manusia. Paparan kisah-kisah ini dalam Al-Quran ya, banyak. Dan barangkali karena banyaknya itu, maka Al-Tahir Ibni Asyur misalnya memasukkannya sebagai maqasid. Pasti banyak. Banyak sangat. Yang jadi banyak, kenapa kisah-kisah ini jadi banyak dalam Al-Quran? Karena memang salah satu tujuan, salah satu misi para rasul selain mengajak manusia mentauhidkan Allah ialah mengingatkan manusia kepada sejarah masa lalu dengan segala pengajarannya. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. The days of God. Yeah. Jadi sejarah sebenarnya adalah sebahagian dari misi para rasul. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, peristiwa-peristiwa sejarah dengan segala pengajaran yang dibawanya. Jadi suatu kesilapan besar mereka yang meremehkan sejarah, karena ia adalah sebahagian penting dari risalah para rasul. Untuk apa peristiwa-peristiwa sejarah ini diungkapkan? Peristiwa-peristiwa sejarah ini diungkapkan sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai wahana untuk islahun insan, untuk mengislah manusia apabila manusia mengambil pengajaran, mengambil ibrah, mengambil iktibar dari peristiwa-peristiwa itu. Ya, apabila kita membaca kisah Zulkarnain misalnya, ya, dalam surah Al-Kahfi,
apabila sampai, ya, apabila Zulkarnain raja besar ini sampai ke satu daerah antara dua gunung, dia temukan satu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, kaum yang tertindas menjadi mangsa Ya'juj dan Ma'juj selama entah berapa keturunan, dan mereka ini tak boleh berkomunikasi. Apa bahasanya tak tahu, tapi tidak komunikatif. Nah, bagaimana Zulkarnain? Bagaimana Zulkarnain melaksanakan misi islahul insan, mengislah manusia lemah yang la yakaduna yafqahuna qawla, yang tidak komunikatif dan selamanya menjadi mangsa, dibuli oleh dua kekuatan teroris, Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain membina, ya, kaum ini, ya, dengan strategi pemberdayaan kaum lemah. Ini adalah bahagian daripada islahun nas, islahun insan, manusia yang lemah, yang tidak mampu berkomunikasi, yang tak punya sikap percaya diri, ya, dibina dengan dikembalikan sikap percaya diri, self confidence. Apabila Zulkarnain mengatakan sesudah diminta untuk membantu, ya, orang-orang ini, ya, yang hidup di celah gunung itu, supaya dibina tembok penghadang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itulah banyak sangat. Saya lebih perlukan ini. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Zulkarnain mengatakan fa'ainuni biquwwah, bantulah aku dengan kekuatan, dengan kekuatan kamu. Bagaimana Zulkarnain mengislah kaum ini, kaum yang sudah kehilangan sikap percaya diri, kita ini apalah, apalah yang kita boleh buat, ya, kita ini mentimun, mereka durian, apalah yang kita boleh buat. Kepada bangsa yang seperti ini, Zulkarnain mengatakan fa'ainuni biquwwah, bantulah aku. Aku itu siapa? Zulkarnain, raja perkasa. Ya. Ya. Raja perkasa, raja yang kuat. Raja yang kuat ini meminta bantuan, fa'ainuni biquwwah, bantulah aku dengan kekuatan kamu. Message-nya apa? Message-nya ialah kamu sebenarnya tidak lemah, kamu kuat. Cuma kamu saja yang pikir kamu itu lemah, tapi sebenarnya kamu tidak lemah. Karena itu aku minta bantuan kamu. Maka diajaknya kaum ini berpartisipasi dalam membina tembok. Diajarnya bagaimana membuat tembok menggunakan bahan-bahan galian yang terdapat di sekitar mereka. Ini pemberdayaan bangsa adalah bahagian daripada islahun nas atau islahul insan yang termasuk dalam maqasidul Quran. Apabila kita membaca kisah Nabi Musa alaihi salam menghadapi suatu kekuatan, menghadapi satu kekuatan yang paling hebat dalam sejarah, yaitu satu tahaluf siasi,
suatu tahaluf sia-sia antara raja diktator dengan politician, ya, politikus yang menggunakan seluruh kekuatan dan kepintarannya untuk mengabdi kepada kekuasaan diktator, yaitu Haman. Tahaluf sia-sia yang disertai oleh kapitalis Korun. Ini bentuk tahaluf sia-sia purbakala. Raja diktator, ahli politik yang oportunis, dan kapitalis yang rakus. Apabila tiga ini melakukan membuka tahaluf siasi, alamat dahsyat jadinya. Dan dalam situasi itulah Musa ditampilkan, ya. Dan yang dilakukannya ialah membina jiwa merdeka, ya. Menangani masalah bangsa yang punya slave mentality, bangsa yang punya jiwa hamba. Karena itulah Bani Israel dibawanya keluar dari Mesir untuk dibina menjadi bangsa baru yang berjiwa merdeka. Ini bagian daripada program Islahun Nas yang termasuk dalam Maqasidul Quran. Ya. Ini pengetahuan tentang sejarah ini penting. Pentingnya kita tahu tentang sejarah. Dalam konteks apapun, termasuk konteks organisasi. Karena tanpa tahu sejarah, mungkin kita mengulangi apa yang telah lalu, yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Ya. Dalam sebuah artikel, ya, tentang badan-badan korporat ini, saya terbaca satu makalah tentang pentingnya badan-badan korporat ini tahu sejarah, sekurang-kurangnya sejarah badan korporatnya itu sendiri, dengan mengatakan how can you know where you are going if you don't know where you have been. Bagaimana mungkin kamu akan tahu kemana nak pergi kalau kamu tidak pernah tahu di mana dulu kamu berada? Ya. Kita menyangka kita telah mencapai suatu yang baru. Ya. Kita meneroka suatu yang baru. Rupa-rupanya kita balik ke zaman dulu. Ya. Kita menyangka bahwa ini adalah pembaharuan, satu inovasi. Rupa-rupanya kita balik ke zaman hang tua. Karena tak tahu sejarah. We have been there centuries ago. How can you know where you are going if you don't know where you have been? Karena itu sejarah ini harus dibaca, dipelajari, jangan diurangi kesilapan-kesilapan masa lalu. Belajarlah dari siapa saja yang disebut kisahnya dalam Al-Quran, termasuk dari Balqis, banyak, termasuk dari kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mendengar burung belatuk, hudhud. Ya. Tapi ini bukan beletuk sembarangan. Belatuk sekarang ini belatuk bodoh. Tapi belatuk zaman Nabi Musa, zaman Nabi Sulaiman, itu belatuk cerdas, intelligent, dan punya keberanian walaupun kecil. Rakyat sekecil Hud-Hud berani berkata kepada Nabi Sulaiman, ahattu mima lam tuhit bihi famakatha ghaira ba'idin, ya, waqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin.
kepada nabi besar, nabi dan raja besar seperti Nabi Sulaiman, Hud-Hud berani berkata, ahadtu bima lam tuhit bihi, aku tahu, aku ada maklumat penting yang tuanku tak tahu. Ya. Jadi rakyat kecil jangan diremehkan. Dan orang besar, pemimpin besar, jangan pikir dia tahu semua. Ada waktunya, ya. Maklumat tak ada pada bos, tapi ada pada jaga atau, dan itu harus dihargai. Belajar dari Balqis, ya, yang mengajak pembesar-pembesarnya bermusyawarah. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Bila dapat surat dari Nabi Sulaiman, dia tak buat keputusan sendiri. Dikumpulkan semua pembesar-pembesarnya dan dibentangkan kepada mereka. Aftuni fi amri. Beri pendapat tentang urusan ini. Aku tak memutuskan urusan ini sehingga kamu ikut memutuskannya. Jadi ada hikmah, ada wisdom dalam pentadbiran Balqis, seorang raja perempuan. Jangan asal perempuan kita remehkan. Ya. Kita remehkan semata-mata karena dia perempuan. Balqis punya wisdom pengurusan berasaskan musyawarah. Karena memang dasar Islam itu wa amruhum syura bainahum, urusan mereka harus dimusyawarahkan. Urusan kita harus dimusyawarahkan. Memilih pemimpin misalnya mesti musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Tak boleh tokoh pakai cai. Ya, wa amruhum syura bainahum kata Al-Qur'an. Ya dilaksanakan wa amruhum chayun bainahum. Karena dah cair ikut aja lah, tak payah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat sebanyak-banyaknya dari Al-Quran. Bertemu lagi insyaAllah pada Ramadan akan datang dengan amal yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.